Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Selamat datang kembali di channel MBX Fishing. Apa kabar sobat mancing semua? Semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Nah, di video kali ini saya mau membongkar, atau bisa dibilang mau intip-intip isi dalam reel Shimano Xenia 4000 FD. Untuk yang baru bergabung atau baru ketemu channel ini, bisa untuk mengklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar sobat mancing tidak ketinggalan dengan video terbaru saya yang membahas tentang seputaran dunia bermancingan. Di sini ada reel Shimano Xenia 4000 FD. Di sini reelnya belum power handle. Ini termasuk reel lama ya, keluaran lama sih, tapi kualitasnya mah oke. Nah, kita langsung aja buka isi dari reel ini. Nah, ini isinya. Tutupnya. Di sini ada gear. Ada gearnya. Kita langsung aja buka. Ada pengancingnya sekitar 3 ya. Ini pengancing yang kedua. Dan kita buka pengancing yang ketiga. Keras di sini. Keras. Sulit. Kita ambil alat bantu untuk membuka, yaitu obeng, supaya bisa terbuka. Sudah bisa terbuka. Nah, ini dia pengancing yang ketiga. Sekarang kita cabut gearnya. Kita buka handle-nya. Karena di sini belum power handle, jadi kita putar di samping. Bahannya masih bahan plastik semua ya. Kita cabut handle-nya. Sekarang kita buka baut kecil ini.
terambil kunci 12 untuk membuka baut yang besar. Sudah terbuka, kita taruh dulu dan kita buka. Nah, ini isi dari reel Shimano Saina 4000. Wow, isinya seperti ini ya, kotor. Sebentar dibersihkan, tapi kita buka dulu semuanya. Kita buka baut-baut yang ada satu per satu. Oke, kita cabut. Nah, ternyata isinya seperti ini ya, isi reelnya lain daripada yang lain. Di sini banyak sekali isinya, ada per-per sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buka lagi baut yang lain. Buka di baut kecilnya ini lagi dibuka karena masih ada satu baut lagi. Kita buka baut yang satu di sini lagi. Kita cabut. Oh, terlepas. Nah, lepas kalian. Isinya reel ini memang beda dari reel yang lain. Oke, kita lanjut buka lagi baut yang tersisa.
cabut. Nah, ini dia isi dari dalam reel si manusia. Kita cabut gearnya. Nah, ini gearnya masih utuh, masih bagus meskipun sudah lama reel ini dipakai. Masih bagus ya. Bahannya terbuat dari plastik, tapi kuat. Nah, itu dia isi dari dalam reel. Sekian dulu video ini, semoga bermanfaat untuk semua sobat mancing.